Bismillahirrahmanirrahim. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman meresmikan penggunaan jalan beton desa atas bantuan CSR atau Corporate Social Responsibility BJB Cianjur sepanjang 500 meter, lebar 3 meter dan tebal 15 cm yang menghubungkan antara Kampung Baru Kaso dan Legok Singa, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Senin 19 Agustus 2019. Jalan ini kadang-kadang sama pemerintah kan nggak boleh, ini kan jalannya jalan pembangunan, jalan perkebunan. Tapi alhamdulillah sekarang ini ada bantuan CSR dari PJB, bantuannya 500 meter, itu udah benar-benar terima kasih. Warga semua senang lewat ke sini karena udah berapa tahun jalan ini rusak karena ini jalan perkebunan gitu. Terima kasih juga sama Bapak Bupati Pak Haji Herman yang udah ngarahkan ke daerah Desa Sukamulya khususnya. Di akhir sambutannya, PLT Bupati berpesan kepada warga masyarakat dengan adanya jalan ini harus dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan tingkat swadaya, kegotong royongan, serta tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab warga masyarakat dalam kegiatan pemeliharaannya.